sampai yang diberi Quran berapa juz pun, apalagi sampai khatam, alhamdulillah oleh Allah dada saya diberi Quran oleh Allah Subhanahu wa taala tempat Al-Qur'an, qulubuhum masahifuhum yahmadunallaha ta'ala fi kulli shiddati wa raha. Alhamdulillah saya diberi Quran, dada saya diberi Quran. Syukur-syukur sampean waktu menana bi tilawatil Quran nanti sampai dicabut nyawanya dalam keadaan membaca Al-Qur'an. Allahumma Allahumma. Apa enggak senang sampean? Ya. Ada teman saya ini meninggal dunia dengan baca Al-Quran, baca la uqsimu yaumil qiyamati wa la uqsimu bin nafsil lawamah sampai khatam meninggal. Masya Allah, saya sampai iri. Saya sama dengan pada waktu saya tawaf di Masjidil Haram, teman saya di sini ini begitu tawaf meninggal, masya Allah. Saya tangisi saya waktu itu, ya. Nangis dalam keadaan tawaf, pesan. Ini teman saya ini dicabut nyawanya dalam keadaan membaca Al-Qur'an sampai meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Nah, ini ada teman saya juga perempuan punya anak 6. Punya anak 6 bisa enggak baca Quran, masya Allah. Punya anak 6 bisa menghafal Quran tapi atap tapi lancar. Anak 6 perempuan lagi menghafal Quran bisa sampai atap sampai lancar. Masya Allah, kok bisa ya? Masya Allah, Allah Akbar. Saya gitu. Sampai masa tidak bisa. Isa, jangan terlalu sibuk dengan dunia. Dunia ditinggalkan nanti. Tapi Al-Quran dibawa sampai meninggal dunia. Itu sanggup sampean itu ya. Kalau orang lain bisa, sampean harus bisa. Ya. Nanti Al-Qur'an akan menolong sampean. Ya. Ya. Bayakul Qur'an, Qur'an bisa berbicara. Ya. Mana tu nauma? Minni karena saya. Ya. Bayasfa, ya Allah. Berilah pertolongan kepada orang ini. Insyaallah.